Hai teman-teman, kali ini kita akan mereview rumah yang ada di Cluster Maxwell dengan ukuran 9x18 dan posisi ada di Jalan Boulevard. Keuntungannya adalah dari Jalan Boulevard ini, rumah tidak berhadapan langsung dengan rumah, melainkan ada taman di samping. Orientasi dari rumah ini menghadap ke selatan. Rumah ini memiliki ukuran 9x18 dengan luas bangunan 193 meter persegi. Ini adalah area carport, sudah dilengkapi dengan kanopi yang bisa dibuka dan ditutup, dan garasi dengan kapasitas satu mobil. Rumah ini ditawarkan dengan harga 3,3 miliar rupiah. Sebelum masuk, ini adalah area teras. Jadi, begitu masuk kita ada ruang tamu. Dan di samping sebelah kiri dari rumah ini, terdapat satu kamar tidur tamu. Kamar tidur ini lumayan besar dengan jendela menghadap ke depan rumah. Serta ada satu kamar mandi atau toilet tamu di bawah tangga. Layout dari rumah ini sangat enak karena setelah melewati tangga, ada area yang besar untuk digunakan sebagai ruang keluarga dan ruang makan, yaitu selebar rumahnya. Dan di belakang masih terdapat taman kosong yang tidak terlalu besar, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai area untuk sirkulasi serta penerangan dari rumah ini. Nah, di sini adalah area gudang. Ini akan dibersihkan semua barang-barangnya karena hanya tempat penyimpanan barang saja sementara oleh pemilik. Dan di belakang ini adalah area untuk dapur kotor. Dapur kotor ini terintegrasi dengan area kamar mandi serta kamar tidur asisten rumah tangga yang ada di atas. Sekarang kita menuju ke lantai 2 ya. Di sini ceilingnya juga cukup tinggi sehingga memberikan kesan yang lega. Dan di lantai 2 masih terdapat 3 kamar tidur. 2 kamar tidur anak ini berdampingan dengan ukuran yang sama besar. Dan masing-masing memiliki jendela menghadap ke bagian belakang rumah. Ini adalah kamar tidur yang kedua. Area jemur berada di belakang. Dan ada satu kamar mandi yang bisa digunakan oleh kedua kamar anak yang ada di lantai 2. Kita lanjut ke kamar tidur utama. Kamar tidur utama wow, luas sekali, yaitu selebar rumahnya lebar 9 dengan dilengkapi adanya balkon di depan sehingga dapat menikmati pemandangan yang ada di depan rumah. Ini adalah area untuk walk-in closet berbentuk L dan langsung terdapat kamar mandi utama. Kamar mandi utama sudah dilengkapi dengan bathtub dan juga sink yang cukup panjang sehingga tidak terlalu sempit. Nah, buat finishingnya sendiri lantai masih menggunakan homogeneous tile ukuran 60x60. Buat teman-teman yang penasaran, ayo survei langsung. Terima kasih.